Aksi geng motor kian meresahkan masyarakat di Bandung. TNI, Polri, dan Pol PP melakukan patroli gabungan untuk menekan aksi tersebut. Sebuah video tentang patroli gabungan tersebut diunggah akun @infobandungkota. Terlihat dalam patroli tersebut, pengendara sepeda motor mencoba menerobos ketika diminta berhenti oleh petugas patroli. Mengutip keterangan dari video tersebut, bahwa petugas berhasil mengamankan 18 unit sepeda motor tanpa surat-surat, minuman keras, obat-obatan terlarang, satu buah benda tumpul, dan satu buah senjata api jenis airgun.